Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Sehat selalu, sukses selalu. Sekarang kita lagi di pinggir jalan guys, lagi menyambangi sate Padang Takanajo guys. Sate Padang ini sate Padang tertua guys, sate Padang legendaris guys, yang berdiri dari tahun 80-an guys hingga sekarang ini guys, yang terkenal sekali guys di Bengkulu, yang rasanya yang tak asing lagi, sangat nikmat, sangat enak, pedas, dan dagingnya lembut, lontongnya juga lembut, kuahnya yang begitu nikmat guys. Sekarang kita lagi mengantri guys, mengantri ini lagi ramai guys, banyak sekali pesanan orang untuk membungkus ini guys. Jadi sate Padang ini buka mulai pukul 5 sore guys sampai dengan selesai guys. Biasanya jam 10 malam sudah habis guys, paling lambat jam 11 malam guys, karena satenya yang enak, banyak diburu oleh pencinta-pencinta kuliner guys. Dan sate ini ada dua cabang guys, yang kita makan di sini guys, di Sawah Lebar namanya guys, yang di satu lagi guys di Padang Jati, di depan Tiara Sela. Sate Padang ini guys murah meriah guys, 12.000 guys. Bisa dikombinasi guys antara daging sama ayamnya guys. Dan sate ini berdiri dari tahun 80 guys, sudah berumur 40 tahun guys. Sate ini sate tertua di Bengkulu guys, yang legendaris guys. Dan sate ini sangat banyak minatnya guys, dari kalangan anak-anak, anak muda, orang tua, semua suka guys. Oke guys, kita sudah disuguhi guys satenya guys, sembari kita menunggu guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, agar mendukung channel kita lebih maju dan lebih berkembang guys. Oke, sekarang sate Padangnya sudah disajikan guys untuk kita. Sekarang kita nikmati guys, kita lahap dengan habis guys. Ini guys, sate Padangnya pedas, dicampur dengan keripik ubi yang renyah guys, sehingga memanjakan mulut kita guys. Sate ini sangat lembut guys, dagingnya empuk dan enak guys. Oke guys, mari kita cicipin guys. Sate Padang ini terletak di depan Hotel Santika guys, di pusat perkotaan guys, tidak jauh dari kantor TPRI guys, dan Rumah Sakit Tiara Sela, dan Rumah Sakit Kota guys. Sangat mudah untuk dijangkau guys. Sate Padang ini buka setiap hari guys, dari pukul 5 sore sampai dengan selesai, biasanya jam 10 malam atau jam 11 malam sudah tutup guys, karena satenya yang laris cepat habis guys. Oke, bila ada kata-kata saya yang salah dalam video ini guys, ataupun video ini kurang jelas guys, boleh ditulis di kolom komentar guys, saya terima kritik dan sarannya guys. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video dari kita, sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.